Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Faktor kenaikan harga barang antara lain disebabkan pengguna masih membelinya walaupun terdapat peningkatan, kata Rafizi Ramli. Menteri Ekonomi Kerajaan Campuran Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN itu berkata, pengguna masih sanggup membayar pada harga yang tinggi walaupun dikenakan peniaga dan ia antara faktor puncak inflasi terus meningkat. Walaupun harga barang makanan dan minuman, bukan alkohol terus naik, orang ramai terus membeli dan membayar pada harga yang lebih tinggi yang dikenakan oleh peniaga. Ini sedikit sebanyak menyumbang kepada kenaikan harga barang makanan dan minuman bukan alkohol yang terus naik dan dirasakan tidak turun, katanya semasa sidang media penerbitan indeks harga pengguna IHP November 2022 hari ini. Rafizi kemudian memberi contoh kenaikan harga ayam kerana walaupun ia meningkat, tetapi pengguna masih membelinya pada harga yang lebih tinggi. Sewajarnya, jika harga ayam itu sudah terlalu mahal, kita tidak lagi membelinya, katanya lagi. Kategori perbelanjaan yang paling mempengaruhi inflasi adalah harga barang makanan dan minuman bukan alkohol pada wajaran 29.5% yang merupakan kumpulan perbelanjaan paling besar bagi isi rumah. Perbelanjaan makanan dan minuman bukan alkohol pula dipecahkan kepada makanan di rumah pada wajaran 16.9%, perbelanjaan dan makanan di luar rumah pada 11.5%. Walaupun harga barang, makanan dan minuman bukan alkohol terus naik, orang ramai terus membeli dan membayar pada harga yang lebih tinggi yang dikenakan oleh peniaga.